subscribe channel Edward Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Edward Widodo. Kali ini saya berada dekat pertengahan antara Tenjo Ayu dan Kampung Manggis. Dan di depan sana adalah Kampung Manggis. Dan lanjut ke sebelah kiri adalah Tenjo Ayu. Dan di bawah situ adalah flyover Tenjo Ayu. Dari arah sini sampai ke Parung Kuda, tempat tinggal saya, nanti saya akan langsung telusuri kondisi terbaru Tol Bocimi tahap 2 ini. Tonton videonya sampai habis. Berangkat. Oke, dan sekarang saya sudah berada di Jalan Tenjo Ayu. Dan sekarang saya akan memasuki kawasan proyek tol ya. Ini yang menuju ke arah kiri, dan kalau ke bawah sana flyover adalah ke daerah Cicurug. Oke, ikuti terus videonya. Gas lagi. Oke, dan sekarang saya sudah berada di bawah flyover Tenjo Ayu menuju ke arah Sukabumi ataupun Cibadak Parung Kuda, dan arahnya ke sini. Ikuti terus videonya, akan saya telusuri mulai dari Manggis, Tenjo Ayu. Oke, gas lagi. Oke, dan sekarang saya sudah sampai di bawah, dan di depan sana atau di atas sana adalah itu Kebon Kaung ya, yang dekat jembatan Cisepan. Mari telusuri bersama-sama untuk melihat kondisi terbaru Tol Bocimi tahap 2 ini. Lanjut. Oke, dan sekarang saya sudah berada di Kebon Kaung ya, dekat jembatan Cisepan menuju arah pulang. Dan tadi saya dari arah sana ya, Tenjo Ayu, sekarang menuju pulang. Nanti dari sini belok kiri ke bawah. Subscribe channel. Oke, dan sekarang saya sudah berada di flyover Kebon Kaung menuju ke jembatan terpanjang di Tol Bocimi sisi kedua, yaitu jembatan Cisesepan. Ikuti terus videonya sampai selesai. Gas cuy. Oke, dan sekarang saya sudah berada tepat di atas jembatan Cisesepan, jembatan terpanjang Tol Bocimi di tahap 2 ini. Seperti inilah kondisinya. Yang terlihat di depan sana, ini menuju ke Kebon Kaung. Api, ayo, 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 ayo. Ini adalah jembatan Cisesepan. Yuk. Jembatan terpanjang di Tol Bocimi sesi 2 ini.
sejenak. Ini saya berada tepat di tengah-tengah jembatan Cisesupan. Bisa kita saksikan bersama tadi dari arah sana menuju arah pulang ini. Ini adalah jembatan Cisesupan. Oke, ikuti terus videonya sampai habis. Dan di depan sana adalah flyover Tangkil, dekat kantor Waskita. Dan sekarang saya masih berada di jembatan ini ya, Cisesupan. Subscribe channel Edward Widodo. Bisa kita lihat ini masih di berada di jembatan Cisesupan menuju arah pulang ke Ciambar. Sama bocil nih, bocil dari tadi rese. Kamu mau pulang? Hei. Enggak, mau serangin main. Mau main petasan. Ini tahu di mana ini? Tahu. Di mana? Kita beli Cimi Season 2. Weh, mantap. Oke, dan di depan sana adalah flyover Tangkil ya. Sekarang saya akan terus telusuri menuju jembatan 1000 dan jembatan Cileuleuy. Ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, dan sekarang saya sudah berada tepat di bawah flyover Tangkil. Bisa kita lihat, inilah kondisinya. Tangkil. Ini adalah flyover Tangkil. Tadi kita dari arah sana ya, dari jembatan Cisesupan, tepatnya dari Desa Kebon Kaung. Dan sekarang saya menuju ke arah pulang, nantinya akan melewati jembatan Cileuleuy, jembatan Kaki 1000, dan jembatan Cipamuti. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai.